Teman Motion, salah satu kafe di Kelurahan Kadodan Kota Bitung, menjadi tempat nonton bareng debat calon presiden. Ada beberapa warga yang mengaku sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden peserta pemilu 2024 mendatang. Mereka terlihat antusias mengikuti debat capres yang disiarkan secara langsung pada Selasa malam. Menurut mereka, debat capres ini sangat penting, guna mengetahui kualitas serta program capres yang nantinya menjadi pilihan mereka. Ini merupakan debat capres perdana dilakukan pihak KPU RI dan debat cawapres rencananya akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Nonton bareng debat calon presiden di Kota Bitung pada Selasa malam oleh sekelompok warga, mendapat pengawalan aparat kepolisian. Kita lihat bersama, Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih disegel. Kita akan buka. Harga-harga masih terkendali. Ekonomi untuk rakyat. Kami sangat optimis, kami juga dari nonton bareng ini, kami akan menarik kesimpulan melalui jawaban-jawaban yang disampaikan oleh calon presiden kami. Saya rasa masyarakat pun sudah jelas untuk menilai calon presiden kami di 2024.